Halo guys, kembali lagi di channel Motostory. Ya, jadi di video kali ini kita hanya akan mau unboxing sebuah produk dari Nemo. Ya, jadi beberapa minggu lalu ya saya udah unboxing produk Nemo yang dipasang di kolong Pixon ya. Yaitu sebuah Undertale ya, dan kali ini kita akan unboxing kembali produk Nemo. Dan ini apa kira-kira isinya? Langsung saja kita buka teman-teman. Jangan lupa sediakan pisau cutter. Nah teman-teman, ini dia isi dalamannya. Dan isinya adalah, nah ini dia teman-teman, ini adalah mod buat dari Nemo sendiri ya, mod buat yang karbon. Pak, nampak ya? Oke teman-teman, jadi ini adalah mod guard karbon dari Nemo sendiri ya. Di sini ada kelengkapan dari produk ini, yaitu mod guardnya sendiri. Terus ini untuk bukunya, cara pemasangan teman-teman. Dan bracketnya juga tentunya pasti dapat. Nah ini dia. Jadi ini mod guard yang satu lengan ya teman-teman, dia yang sebelah kanan saja. Dan sudah pasti kokoh. Di sini kita dapat baut, bracket untuk di sing arm ya teman-teman, bracket untuk di mod guard, dan apa namanya, gagang untuk mod guardnya sendiri ya. Ini tebalnya sangat tebal. Ini sekitar, saya hidupin dulu pesnya. Nah, jadi ini sekitar 7 atau 8 mili ya teman-teman. Ini bahannya babet atau bisa dibilang CNC. Dan bracket untuk di mod guardnya, ini terbuat dari besi. Besi yang tebalnya kira-kira 3 mili ya. Dan dibandingkan dengan CNC ini, lengan ini masih beratan lagi yang ini teman-teman, dibandingkan dengan yang ini ya. Walaupun besaran ini, tapi ini bahannya babet dan yang ini besi. Dan satu lagi untuk bracket di sing arm. Dan ini yang lebih berat lagi teman-teman, ini asli besi. Nah, beda suaranya. Nah teman-teman, yang ini besi, ketebalannya ada 5 mili ya, sangat tebal. Dan pastinya kalau digabungin semuanya ini sangat berat teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita rakit ya, biar teman-teman nggak pada bingung. Kita buka dulu bautnya. Di sini sudah tersedia beberapa jenis baut ya teman-teman, ada yang L5 dan lain-lain. Oke, jadi seperti ini. Baut. Yang di sini baut Allen teman-teman.
Di sini kita pasang dua baut supaya tidak lari ya. Karena kebetulan memang di sini untuk setelannya bisa digini-giniin. Oke teman-teman, jadi setelah selesai yang disambung dari sini ke apa ya, dia seperti ini penampakannya. Dan yang bagian seperti sendok ini ya, dia di sini. Nah, seperti ini. Oke. Di sini yang baut L juga ya. Oh, ini dari dalam bagian dalamnya. Ya, dalam. Di sini juga dua, teman-teman. Ya, hujan lagi. Aduh. Lalu yang terakhir teman-teman, di sini kita akan memasang talang dari mood board-nya ya. Nah, ini dia. Dia pemasangannya seperti ini. Kelihatan nggak? Aduh, gelap banget. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tinggal dibaut pakai baut yang ada tiga lagi seperti ini ya. Dibaut ke sini. Nah. Oke, jadi karena berhubung hujan teman-teman, ya saya harap teman-teman udah paham ya. Oke, jadi langsung sajalah karena hujan teman-teman. Sampai sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali.